Sebelum itu, saya juga nak berkongsi dengan anda bahawa saya nak tanya dekat you all semua, ya, apa pendapat you all? Adakah vaksinasi satu pilihan ataupun tanggungjawab? Patut tak kita berdiam diri apabila ada yang berkata bahawa memilih vaksinasi adalah pilihan dia, ya? Saya bacakan satu berita yang berlaku di California dan dipublish di CDC, yang mana seorang guru yang enggan divaksin, ya, tidak divaksin, telah dijangkiti dengan Delta variant dan kemudiannya beliau telah menjangkiti 24 anak muridnya di dalam kelas, dan melalui 24 anak murid itu dia telah menjangkiti 4 orang lagi ibu bapa. Dan bila kita tengok berapa ramai anak-anak yang dia jangkiti tu, yang duduk paling depan dalam kelas yang paling ramai, ya, 4-4 yang duduk depan tu, 4-4 positif, yang belakang tu 3, lepas tu 2, lepas tu 2. Jadi apa yang kita nampak adalah lagi dekat dengan cikgu tu lagi cepat budak-budak tu dijangkiti, ya. Kita dapat tahu bahawa apabila mengajar, cikgu tersebut membuka mask sekali-sekala untuk menunjukkan pergerakan bibir dia sedang mengajar. Biasalah cikgu kan kadang-kadang bila ajar budak-budak kecil memanglah dia terpaksa buka mask, ya. Dia terpaksa mengajar, tak boleh nak jaga sangat social distancing dan sebagainya. Nak-nak ajar budak kecil, bukan ada yang ajar budak universiti, dia terpaksa. Tapi apa yang berlaku, pilihan cikgu itu untuk tidak memvaksinasi telah menyebabkan outbreak di sekolah, dan outbreak tu Delta variant, guys. Dan bayangkan anak-anak kecil ni dijangkiti dengan Delta variant, dan mereka pula menjangkiti ibu bapa mereka pula di rumah. Jadi adakah vaksinasi satu pilihan ataupun tanggungjawab sebenarnya? Cuba you all comment. Apa pendapat Celoteh Dr. Mala sebenarnya? Adakah vaksinasi pilihan ataupun tanggungjawab? You all letak di ruangan komen.